Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormat, dan salam kenal dari Rekam Jejak. Rekam Jejak mencoba untuk menelusuri gerhana bulan tersebut dari Indonesia. Secara ilmu astronomi, gerhana bulan ini terjadi atau dapat dinikmati itu di benua Eropa, terutama di Amerika Utara dan Amerika Selatan. Tetapi karena Rekam Jejak penasaran, akhirnya semalam Rekam Jejak mencoba untuk memasang kamera diarahkan ke gerhana bulan tersebut. Ya, ada beberapa fenomena yang Rekam Jejak tangkap, atau ada keindahan bulan yang Jejak rekam tangkap. Sepanjang tahun 2019 ini, diprediksi akan banyak terjadi fenomena alam semisal gerhana. Seperti 2018 lalu, sejumlah peristiwa gerhana, baik gerhana bulan dan gerhana matahari, akan terlihat dari bumi. Artinya, fenomena alam tersebut bisa disaksikan penduduk bumi. Fenomena alam gerhana bulan ini akan terlihat total di wilayah-wilayah Amerika Serikat dan sebagian Eropa. Di Amerika Serikat, fenomena alam ini disebut sebagai gerhana bulan darah serigala. Disebut gerhana bulan darah serigala karena peristiwa ini terjadi saat bulan penuh alias purnama. Fenomena alam gerhana bulan darah serigala sendiri merupakan gabungan antara beberapa fenomena alam sekaligus. Fenomena alam tersebut adalah bulan yang berada dengan titik terdekat dengan bumi atau supermoon. Posisi matahari, bumi, dan bulan dalam satu garis sejajar. Cahaya matahari melewati atmosfer bumi dan membuat bulan seolah berwarna merah atau blood moon. Pada malam terjadi gerhana bulan ini, Rekam Jejak penasaran dengan fenomena yang terjadi. Rekam Jejak tahu bahwa peristiwa ini bisa dinikmatin hanya di benua Eropa. Tetapi karena rasa penasaran Rekam Jejak, akhirnya Rekam Jejak memasang kamera. Memang kita tidak bisa menikmatinya, tetapi setidaknya Rekam Jejak bisa mengabadikan momen yang luar biasa ini. Peristiwa-peristiwa alam bisa kita nikmatin dari Indonesia, sehingga kita bisa lebih dekat sama Sang Pencipta, sehingga kita bisa lebih dekat sama Allah, sehingga kita lebih banyak bisa bersyukur, lebih banyak bisa mengerti bahwa Allah itu Maha Besar, bahwa Sang Pencipta itu Maha Besar, bahwa Sang Pencipta itu bisa menciptakan apapun. Dan semoga saja peristiwa-peristiwa alam seperti ini kita bisa lebih dekat dengan Allah, bisa lebih dekat dengan Tuhan, bisa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Demikianlah penelusuran Rekam Jejak terhadap gerhana bulan ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa view, ditonton, terus di komen, dan kalau perlu di like atau di subscribe